Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan melukis karya 3 dimensi dan saya menggunakan media akrilik pada kertas dan bagaimana prosesnya? Ayo teman-teman bisa saksikan. Thank you.
prosesnya, dan ketika proses melukisnya selesai, maka tahap selanjutnya adalah kita guntingkan pada bagian ini. Jadi dibuat garis lalu diguntingkan bagian ini. Proses melukis saya kali ini, semoga karya ini bisa menginspirasi teman-teman.